Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noor, dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku, dan jangan juga lupa untuk tekan loceng. Tong 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 tong. Kalau korang lupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so korang dah dengar belum lagu Pandang-Pandang Iqmal Noor? Kalau korang belum dengar lagi lagu Pandang-Pandang daripada Iqmal Noor, korang boleh dengar dekat YouTube channel Mixology Music. Sekarang kita dah 500k tontonan guys. Thank you so much kepada korang yang dah dengar lagu Pandang-Pandang Iqmal Noor. Dan jangan juga lupa untuk like, subscribe, comment and share video tu dekat ramai lagi kawan-kawan korang, supaya kawan-kawan boleh dengar lagu Pandang-Pandang. Dan kalau korang suka dengar lagu Pandang-Pandang, jangan juga lupa untuk gunakan sound Pandang-Pandang Iqmal Noor dekat TikTok. Okay? Okay, dah. Dah, tadi tu intro je guys, intro. Ini video betul-betulnya. Aku tak puas hati. Aku tak tahu kenapa aku tak puas hati dengan video ni. Okay? Hari tu aku dah buat dah konten ni. Lepas tu dia macam, aku dah semacam nak buat lagi. Sebab apa? Sebab aku dah semacam banyak pula video dia. Aku tengoklah dekat TikTok dia kan, banyak mat, banyak video dia. Aku rasa macam, ni aku kena tengok ni. Ramai juga yang DM, ramai juga yang komen dekat aku, buatlah lagi video reaction yang DBM, DBM, apa tak, aku tak tahu nak sebut dia macam mana. Tapi dia famous ya dekat TikTok. DBM ke DBM ke DBM ke, aku tak tahu. Jangan marah kalau aku salah sebut. So jom tanpa basa-basi kita masuk dalam reaction video. Okay guys, so aku kena sediakan mental dan fizikal aku waktu nak tengok video ni, sebab aku takut aku marah lah. Aku tak tahu macam mana aku nak cakap. Cara dia masak ni je yang menyebalkan. Tapi aku tak tahu, aku suka tengok dia masak. Walaupun aku tahu video ni akan buat aku marah, tapi aku tak tahu kenapa aku suka sangat tengok dia masak. Okay, yang ni mantap juga likes dia 100k lebih Macam tu. Resep underscore inspirasi underscore debem. Oh, D-E-B-M. Debem. Debem. Aku tak tahu macam nak sebut, tapi jom kita tengok video ni. Okay. Hari ini aku mau bikin menu spesial buat anak dari kakak iparnya mama mertua. Okay, sekarang masih normal. Pecahkan telur, masak telur. Pertama-tama aku mau cuplokin dulu sekitar 4 butir telur. Okay. By the way, di tempat kalian harga telur lagi berapa guys? Kalau di Cirebon harganya ada 29.000 gitu per kilonya. Setelah itu aku mau masukin bawang merah, terus aku masukin juga cabai merah, dan aku masukin bawang putih. Ini semua bahan. Wah, waktu sekarang ni semua normal ya kawan, tak ada apa-apa. Yang udah aku iris-iris ya. Setelah itu diaduk sampai kecampur merata dan sampai menggumpal seperti ini. Kalau udah mulai menggumpal, sekarang aku mau ganti wajan. Setelah itu wajannya aku ganti kuali, terus aku masukin lagi nih sisa dari bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah tadi sudah dipotong-potong. Okay. Semua bahannya ini tinggal ditumis-tumis aja sampai tumis. Harum. Setelah itu aku mau masukin. Kenapa itu? Kenapa kena ada benda ni? Okay, itu ginya aku masukin pakai corong merah kayak gini, tujuannya. Aku sakit hati betul lah. Ya, biar toginya takarannya pas gitu ya guys. Setelah itu boleh je kan dia tuang terus benda tu dekat dalam tu? Kenapa kena guna corong merah ni? Korang boleh bagi tahu tak corong merah ni? Kenapa dia guna corong merah ni? Cuba korang bagi tahu aku. Manalah tahu macam corong merah ni memang dalam satu resepi dia ke, kita tak tahu kan? Setelah semua togenya masuk, kita aduk-aduk sampai semua togenya ini kecampur merata dengan bumbu dan sampai agak layu gitu ya. Setelah mulai agak layu, sekarang masukin telur yang tadi sudah diorak-arik dan sudah menggumpal. Dia masukkan telur. Faham? Campurkan dengan toge, dan kalau semuanya sudah tercampur, sekarang masukin tahu kuning yang sudah digoreng. Lanjut yuk, sekarang tinggal dibumbuin aja pakai kaldu bubuk dan juga lada bubuk. Terus di sini aku tambahin sedikit saus tiram. Terus tinggal diaduk lagi aja deh. Ya ampun, dari tadi menunya aduk-aduk terus ya guys. Sekarang aku lanjut aja ke step berikutnya. Kenapa dia pakai mendek? Aku masukin cucunya ikan paus ke dalam minyak yang udah aku panasin. Ikan paus? Aku salah dengar ke? Memang nama ikan ikan paus ke? Panasin.
Goreng sampai cucunya ikan pausnya ini matang. Setelah itu angkat, lalu tiriskan. Setelah itu aku mau goreng juga normal. Bawang merah, bawang putih, terus cabai merah besar. Aku masukin juga alhamdulillah hijau. Terus aku masukin satu buah tomat hijau. Tomato. Setelah semuanya layu, ini tinggal diangkat. Ini first time aku tengok orang goreng macam ni. Goreng sayur ni, aku tak pernah tengok tau. Aja, dan kalau udah diangkat, jangan lupa dihaluskan dulu. Setelah halus, masukin ke dalam minyak yang udah dipanasin. Terus diaduk sampai semuanya tuh wangi dan matang. Wih, ini masih sedap nih. Masukin daun jeruk. Salah guys, daun jeruknya belum masuk. Sekarang masukin dulu bumbu, ada kaldu bubuk. Alhamdulillah normal lagi ya. Pasir, terus aku masukin nih daun jeruk. Nongol deh, terus masukin juga cucunya ikan paus yang tadi. Oh, cucunya ikan paus. Aku ingatkan nama ikan itu ikan paus. Sebab kasih namanya ikan bilis. Masuk lagi ke step berikutnya. Sekarang aku mau bentangkan daun pisang. Terus dikasih nasi yang udah dikasih aroma daun jeruk. Sedap gitu. Terus aku kasih daun kemangi. Aku kasih juga cabai rawit tumbang. Terus ini tinggal tusuk aja pakai tusuk gigi. Kunci sampai semua ujungnya tuh tertutup rapat. Setelah itu digunting biar makin rapi. Karena ini nanti kan buat keluarganya mama mertua ya guys. Boleh buat nih kawan. Dikukus. Sekarang tinggal dipanggang aja di atas wajan yang datar kayak gini. Atau kukus dipanggang pula ya. Udah jadi deh, semoga circle dari keluarganya mama mertua suka banget sama masakan aku yang satu ini. Selamat okay, alhamdulillah yang ni okey ya. Jom kita tengok komen sama-sama. The power of corang merah. Ya, aku tak tahu kenapa dia guna corang merah. Stress je kepala otak. Aku nak kata ada corang merah, ternyata wujud juga corang. Ya, banyak juga. Ya, udah tua pakai banget. Dan di rumah tu aku dah rasa macam nak sakit hati sekarang. Tapi aku tak tahu betul ke tidak. Sabar. Cuman ada bahan telur aja, jadi kita bikin menu yang spesial banget. Cuman dari bahan telur, pertama-tama telurnya kita ceplokin dulu di atas daun pisang kayak gini. Setelah itu telurnya kita tusuk-tusuk dulu. Ini tuh aku mau tes kesegaran telurnya. Kalau ditusuk-tusuk nggak pecah, itu telurnya artinya masih segar banget ya guys. Macam itu ya? Betul deh. Kalau nak tahu telur tu elok ataupun segar, kena cucuk dulu eh. Kau tipu aku kau ni. Kau jangan main-main dengan aku eh. Sepak muka kau. Langkah selanjutnya, aku mau pisahkan antara kuning dan putih telurnya. Ini harusnya kuning telurnya gak boleh pecah ya guys. Tapi karena udah terlanjur pecah, ya udah deh gak apa-apa. Yes! Tusuk giginya diambilin biar gak dimarahin sama mama mertua. Setelah itu aku mau tuang dulu yang bagian putih telurnya. Terus tambahin nih daun bawang, wortel, dan aku masukin juga Sabar, kita kena banyak sabar tengok video diri. Macam kau tak tahu. Bayam. Lalu aduk semua bahan. Dan karena tempatnya ini kekecilan, jadi aku pakai tempat yang lebih luas. Lalu aku kau faham tak? Weh, dia asingkan telur tu tadi. Tepuk. Baik kau tak payah asingkan. Sabar jap, aku geram betul lah. Panas ni, panas. Badan aku panas. Aku kalau dah marah, aku... Bahan ini diaduk sampai semuanya betul-betul. Kenapa kau pergi asingkan telur tu tadi sedangkan kau campur je boleh? Campur merata. Setelah itu telurnya mau aku tuangin. Datanglah corong merahnya, ya Allah. Susah banget, jadi aku tusuk-tusuk pakai tusuk sate. Tumpahin aja deh. Nah setelah itu telurnya ini tinggal dikukus. Kukamnya. Aja sampai matang. Sambil nunggu telurnya matang, di sini aku mau bikin tumisan dulu. Aku tumis bawang merah, bawang putih, terus aku tumis juga cabai merah. Ini semua bahannya ditumis sampai ini nampak normal ya. Kalau udah mulai harum, masukin buncis yang tadi sudah dipotong-potong, lalu diaduk, terus tambahin bumbu-bumbu di sini. Tapi satu je lah, yang dia masak ni semua nampak sedap ya. Aku rasa nak makan ni. Pakai kaldu, lada bubuk. Cuma itulah cara dia masak tu. Siram. Buncisnya jangan dimasak terlalu matang, biar nanti teksturnya tuh segar. Dan di sini telurnya udah matang. Karena udah matang, aku pindahin ke dalam talenan, lalu aku potong-potong. Ini dipotong-potongnya mengikuti garis yang ada di telurnya kayak gini ya. Kita potong-potong sedap, aja, lalu masukin ke dalam satu tempat. Semacam setelah awal. Itu, ini tinggal dihancur-hancurin aja sampai semuanya tuh benar-benar. Kenapa? Dia nak hancurkan juga telur nih. Faham tak? Lebih baik daripada tadi waktu dia... dia pergi kukus dulu benda ni. Kau tahu tak? Daripada awal kalau kau goreng jadi telur hancur kan senang. Dah kukus.
cetak lawa-lawa, dipotongnya. Dah dipotong, dihancurkannya. Hancur, dan di sini aku mau tambahin 2 butir telur lagi. Ini telurnya beneran masih fresh banget loh guys. Pecah lagi telur. Setelah kedua butir telurnya ini masuk, aku tambahin potongan sosis yang ada di kulkas. Jadi aku bener-bener pakai bahan yang cuma ada di kulkas. Setelah itu aku... Jangan cakap dia nak buat... Tentangkan daun pisang dan aku masukin nih telur yang tadi sudah dikocok. Lalu aku tambahin daun kemangi dan juga cabai rawit domba, dan ini tuh tinggal digulung-gulung aja. Jangan lupa setelah digulung-gulung, kedua ujungnya dikunci pakai staples atau tusuk sate atau tusuk. Aku perasanya daripada minggu lepas dia kalau masak mesti digulung-gulung dalam daun pisang ni. Lepas tu betul tak dia pergi kukus? Lepas dia kukus dia pergi panggang. Kita tengok jadi lagi. Jadi sepunyanya kalian aja. Biar makin rapi, kedua ujungnya dipotong pakai gunting. Setelah itu masukin ke dalam kukusan lagi. Lalu dikukus sekitar 15 menit. Panggang. Kalau udah dikukus, sekarang tinggal dipanggang aja di wajan yang datar kayak gini. Atau mau pakai bara api juga boleh banget. Jangan lupa dibolak-balik biar kedua sisinya matang. Udah kata. Terakhir, pepes dan buncisnya aku torch biar makin ada aroma bakar-bakarnya gitu. Dan udah jadi deh menunya tumis buncis dan juga pepes telur sama mencuk. Oke, kita tengok komen. Apa function asing-asing? Ya Allah, stres lah aku. Iya. Apa function dia asing-asing? Guys, kemarin mama aku belanja. Aku dah rasa dah dia punya kemarahannya. Aku dah rasa ke atas nih. Beli mie yang keras kayak gini. Karena keras banget, jadi aku siram pakai air panas dingin. Mie-nya lembek ya. Lanjut yuk. Pesanannya dimasuk dalam kuali, dimasuk air panas. Aku punya daging yang bentuk hati kayak gini. Dan kita tusuk-tusuk pakai tusuk sate kayak gini ya guys. Nah kalau udah lanjut aku mau potong-potong sesuai bentuk hatinya ya. Nah kalau udah kita potong menjadi kecil-kecil kayak gini. Dan jadi bentuk sate kayak gini ya guys. Ini juga bisa jadi tips buat bikin sate yang cepet banget ya. Nah kalau udah aku mau potong-potong daun bawang atau bawang. Nampak normal. Kita iris kecil kayak gini ya. Nah lanjut nih aku pakai. Dah datang. Datang. Badak asli ya. Nah kita masukkan. Wow. Tapi aku pakai garam kristal kayak gini ya guys. Lanjut kita ulek-ulek aja sampai teksturnya jadi halus kayak gini. Kalau udah tinggal kita aduk-aduk sampai kayak gini ya guys. Kita siapkan panci yang warna putih kayak gini. Panas, panas. Masukkan bawang putih dan bawang merah. Kita tunggu sampai harum. Masukkan yes. Juga daging yang udah cukup kayak tadi. Dia cocok. Lepas tu nak masuk dalam tu. Aku ingat dia nak bakar macam sate. Dia keluar kembali daripada diri. Nah, kalau udah ya kita aduk-aduk sampai matang kayak gini. Nah, kita tambahkan air kira-kira nutupin si dagingnya ya, guys. Aku tambahin lagi garam kristalnya ya, guys. Aku juga mau Kenapa dia perlu guna benda tu, ha? Tambahin kecap kira-kira 1 kentong kayak gitu. Nah, kalau udah ya kita aduk-aduk aja sampai semuanya merata ya. Nah, aku juga tambahin serai, daun salam, daun jeruk, dan daun bawang. Kita aduk-aduk aja sampai semuanya merata ya. Dan tunggu hingga airnya itu menyusut ya guys. Oke. Sambil menunggu ayamnya matang, aku potong sayur. Potong sawi hijau ya guys. Kita sawi hijau. Kayak gitu aja. Nah, karena mie-nya nggak lembek-lembek, jadi aku putusin. Kenapa aku cakap senang dia buat macam ni je daripada tadi. Buat kerebus aja ya. Nah kita rebus sampai mie-nya benar-benar lembek ya guys. Nah kita tambahin sawi yang tadi. Kita tunggu sampai sayurnya mateng. Lalu kita angkat aja ya. Nah kita angkat dan kita angkat juga mie yang tadi guys. Nah kira-kira udah ada yang tahu belum aku mau masak apa? Nah lanjut yuk kita ngeracik mie-nya. Aku tambahin minyak bawang, kecap asin, minyak wijen, MSG, lalu tambahkan yang tadi. Lalu kita aduk-aduk aja guys. Nah lanjut aku taruh di atas daun pisang kayak gini. Lepas tu kau gulung-gulung, kau kukus, lepas tu kau panggang. Kau ingat aku tak tahu? Aku tambahin sayurannya, lanjut aku masukin ayam kecap ya guys. Aku tambahin ceker juga. Nah terakhir kita tambahkan cabai merah kayak gitu. Nah kita bungkus pakai daun pisang kayak gini. Aku dah agak. Lanjut kita bakar ya guys. Aku dah agak. Aroma smokinya lebih dapat kayak gitu. Nah kita bolak-balik sampai si daun pisangnya itu kayak gini ya. Nah ini udah jadi guys mie ayam bakarnya. Nah kita buka yuk. Nah ini tuh super duper wangi banget selama mencoba. Tapi nampak sedap ya. Coba di rumah ya guys. Dah lah guys. Aku tak tahulah nak cakap apa dengan dia ni. Stres tau tak? Stres. Aku tak tahu nak cakap apa dah. Benda yang senang disusah-susahkan.
benda yang susah memang susah lah. Dah lah. Tak boleh cakap apa. Sorry lah guys kalau aku banyak marah dalam video ni. Eh, kepala aku dah sakit dah. Benak kepala aku ni kat atas ni. Macam darah tu naik tau. Pening dah. Aku rasa macam aku dekat mana dah ni. Macam tu. Aku rasa sampai sini dulu video kali ni. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram horror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye. By the way, konten dia memang best.